Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait fenomena astronomi yang terjadi bulan Desember tahun 2022. Di bulan Desember tahun 2022 ini, ada 5 fenomena menarik yang layak ditunggu. Fenomenanya beragam, mulai dari Mars di oposisi, hujan meteor Gemini, Merkurius pada perpanjangan timur terbesar, hujan meteor Ursid, hingga bulan baru. Nah teman-teman, berikut fenomena astronomi bulan Desember tahun 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Yang pertama, 8 Desember tahun 2022, Mars di oposisi. Planet merah akan berada pada jarak terdekatnya dengan bumi dan wajahnya akan sepenuhnya diterangi oleh matahari. Ini akan lebih terang dari waktu lainnya sepanjang tahun dan akan terlihat sepanjang malam. Ini adalah waktu terbaik untuk melihat dan memotret Mars. Teleskop berukuran sedang akan memungkinkan kita melihat beberapa detail gelap di permukaan oranye planet ini. Yang kedua, tanggal 13 hingga 14 Desember tahun 2022, hujan meteor Gemini. Gemini adalah raja hujan meteor. Ini dianggap oleh banyak orang sebagai hujan terbaik di surga, menghasilkan hingga 120 meteor warna-warni per jam pada puncaknya. Itu dihasilkan oleh puing-puing yang ditinggalkan oleh asteroid yang dikenal sebagai 3200 Phaeton yang ditemukan pada tahun 1982. Hujan deras berlangsung setiap tahun dari 7 hingga 17 Desember. Puncaknya tahun ini pada malam tanggal 13 dan pagi tanggal 14 Desember. Bulan bungkuk yang memudar akan menghalangi banyak meteor redup tahun ini. Tapi, Gemini sangat banyak dan cerah sehingga ini dapat menjadi pertunjukan yang bagus. Tampilan terbaik akan terlihat dari lokasi gelap setelah tengah malam. Meteor akan memancarkan dari konstelasi Gemini, tetapi dapat muncul di mana saja di langit. Yang ketiga, 21 Desember 2022, Merkurius pada perpanjangan timur terbesar. Planet Merkurius mencapai elongasi timur terbesar 20,1 derajat dari matahari. Ini adalah waktu terbaik untuk melihat Merkurius karena akan berada pada titik tertinggi di atas cakrawala di langit malam. Carilah planet terendah di langit barat tepat setelah matahari terbenam. Yang keempat, 21 Desember hingga 22 Desember, hujan meteor Ursid. Ursid adalah hujan meteor kecil yang menghasilkan sekitar 5 hingga 10 meteor per jam. Ini dihasilkan oleh butiran debu yang ditinggalkan oleh komet Tuttle yang pertama kali ditemukan pada tahun 1790. Pancuran ini berlangsung setiap tahun dari tanggal 17 hingga 25 Desember. Puncaknya tahun ini pada malam tanggal 21 dan pagi hari tanggal 22. Tahun ini bulan yang hampir baru akan meninggalkan langit gelap untuk pertunjukan yang seharusnya sangat bagus. Pemandangan terbaik adalah tepat setelah tengah malam dari lokasi gelap yang jauh dari lampu kota. Meteor akan memancarkan dari konstelasi Ursa Minor, tetapi dapat muncul di mana saja di langit. Yang kelima, 23 Desember 2022, bulan baru. Bulan akan terletak di sisi bumi yang sama dengan matahari dan tidak akan terlihat di langit malam. Ini adalah waktu terbaik dalam sebulan untuk mengamati objek redup seperti galaksi dan gugus bintang karena tidak ada cahaya bulan yang mengganggu. Nah teman-teman, pecinta astronomi, begitulah 5 fenomena menarik yang layak ditunggu di bulan Desember tahun 2022. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya
agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.